tabik pun. Salam Fransiskus, berjiwa besar. Selamat pagi suster, bapak ibu guru, karyawan dan karyawati, orang tua peserta didik, serta anak-anak yang terkasih. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita akan mengawalinya dengan berdoa bersama. Marilah kita melambungkan pujian kepada Tuhan. Sumber segala kerahiman, pada awal hari baru ini kami menghaturkan puji dan syukur kepadamu atas perlindunganmu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari baru yang membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru bagi hidup kami. Berilah kami kemampuan baru untuk menghayati iman dan mengamalkan kasih sepanjang hari ini. Bimbinglah kami sepanjang hari ini, arahkanlah pikiran dan budi kami, agar jangan sampai akal merancang pikiran benci dan dendam, tindakan marah dan cemburu, keinginan jahat dan mementingkan diri. Jagalah lidah dan bibir kami, jangan sampai terucap kata yang menyakitkan hati, kata yang kejam menusuk rasa, kata yang tidak benar, kata yang menghina. Tuntunlah tingkah laku dan perbuatan kami, supaya sepanjang hari ini kami dapat bekerja dan belajar dengan sebaik-baiknya. Tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenaga kami. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus Kristus, sabdamu hari ini menjadi pegangan baru bagi orang yang mencari kebenaran sejati. Tolonglah kami dengan karunia Roh Kudusmu, agar kami berani bertobat terus-menerus dan percaya kepada Injil. Semoga kami dapat menjadi berkat bagi sesama. Sebab Engkaulah guru kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea,
mewartakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Yesus memanggil para rasulnya di tempat pekerjaan mereka. Dan mereka pun dengan segera meninggalkan pekerjaannya. Tanpa ada basa-basi atau keberatan dan pertimbangan. Kesediaan diri untuk mengikuti Yesus dengan segera memberikan pelajaran yang amat berharga bagi kita di zaman ini. Adakah kita memiliki kesediaan diri untuk meninggalkan segala-galanya tak kala Yesus memanggilmu? Berikanlah jawaban yang positif untuknya. PPK Buku Kelas Kecil Pilar 4 Karakter 3 Indikator 5 Mendamaikan Teman Yang Berkelahi. Perbedaan selalu ada dalam suatu komunitas. Terkadang perbedaan bisa menimbulkan perselisihan bahkan pertengkaran. Hal ini juga dapat terjadi di lingkungan sekolah. Tetapi, jika terjadi perselisihan atau pertengkaran di sekolah, sebaiknya guru memanggil kedua pihak dan mendengarkan alasan keduanya. Mengapa pertengkaran sampai terjadi? Selanjutnya, dicarilah jalan keluar terbaik secara bersama-sama, sehingga akhirnya kedua pihak saling memberi maaf dengan hati yang lega dan hati yang ikhlas. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk kelancaran penerimaan peserta didik baru SD Fransiskus II Rawalaut Bandar Lampung. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat panggilan dan tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami Engkau panggil untuk ikut terlibat dalam karya penyelamatan-Mu di dunia ini. Bapa, Engkau tahu apa yang kami cita-citakan, kami pikirkan dan kami harapkan untuk dapat melayani semakin banyak anak-anak dalam karya pendidikan di sekolah kami SD Fransiskus II Rawalaut. Kami sadar akan keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Dengan segenap pengharapan akan iman dan kasih kami mohon dengan tulus
Berkatilah usaha kami sekeluarga besar SD Fransiskus II Rawalaut dalam mengusahakan peserta didik baru di unit kami ini. Bantulah dan sertailah kami agar layak menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk berbagi berkat, mendidik dan mendampingi anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami dengan semangat Santo Fransiskus Assisi. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, puji dan syukur kami aturkan kepada-Mu atas sabda dan renungan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Semoga sabda-Mu menjadi pegangan hidup kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa bagi keluarga Fransipa yang pada hari ini merayakan ulang tahun. Kiranya Engkau berkenan untuk memberikan berkat-berkat yang mereka butuhkan. Allah yang bijaksana, berkatilah kami dengan roh kebijaksanaan-Mu, agar kami tetap tekun dan setia mengikuti Engkau sampai akhir hidup kami. Hari ini semuanya kami serahkan kepada-Mu, segenap pikiran, perasaan, serta syukur untuk semua hal yang akan kami alami hari ini. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami sepanjang hari ini. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sepanjang hari ini senantiasa diberkati oleh Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
suster, Bapak Ibu guru, serta karyawan-karyawati, dan orang tua peserta didik, serta anak-anak yang terkasih, terima kasih sudah mengikuti doa pagi pada hari ini. Selamat bekerja, selamat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Thank you.